Oke geng, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan YouTube-nya channel Isti Femusab. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Isti Femusab, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di sub videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di sub videonya. Tentu saja geng, di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade ya. Oke, sekarang kita beralih ke channel YouTube-nya Isti Femusab. Di sini postingan terbarunya itu video yang berjudul Challenge Siapa yang Sering Jaga Anak. Diposting 5 hari yang lalu dan telah ditonton 94.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Isti Femusab yaitu video yang berjudul Prank Reaksi Istri Lihat Suami Nggak Bisa Jalan Lagi. Di posting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 196.000 kali. Berikutnya geng, postingan terbaru di channel YouTube-nya Isti Femusab yaitu video yang berjudul Nikah Resmi di Turki Cuma 3 Menit. Di posting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 330.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel YouTube-nya Isti Femusab yaitu video yang berjudul This or That Challenge. Di posting 2 minggu yang lalu dan telah ditonton 220.000 kali. Itu lagi yang postingan terbarunya di channel YouTube-nya Isti Femusab. Semoga jumlah penontonnya semakin bertambah banyak ya. Lalu postingan terlamanya itu video yang berjudul Our Story LDR Indonesia Turki. Diposting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton 950.000 kali. Lalu postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Isti Femusab yaitu video yang berjudul Prank Cuekin Istri Sampai Mecahin Gelas. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton 5,8 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Isti Femusab yaitu video yang berjudul Reaksi Orang Turki Lihat Artis Indonesia. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 5,4 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Reaksi Suami Dibilang Mau Lepas Hijab. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 4,1 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Isti Femusab yaitu video yang berjudul Prank Suami Bule Sampai Nangis. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,4 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Isti Femusab yaitu video yang berjudul Challenge Suami Ngomong Bahasa Indonesia 24 jam. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,2 juta kali. Lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul Reaksi Suami Lihat Istri Make Up Tebal. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,2 juta kali. Postingan populer berikutnya video yang berjudul Pekerjaan Suami di Turki. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,1 juta kali. Itu lagi yang postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Isti Femusab. Semoga ada postingan populer yang baru yang jumlah view-nya melebihi postingan populer utama saat ini ya. Lalu kita beralih ke Social Blade. Di sini bisa kita lihat Isti Femusab telah mengupload video sebanyak 187 video. Lalu jumlah subscribernya mencapai 1,71 juta subscriber. Semoga bulan ini sampai 2 juta subscriber. Lalu total video view-nya mencapai 141.313.278. Country atau negaranya di sini Indonesia, tipe channelnya people atau perorangan. Lalu channel Isti Femusab tercatat dibuat pada tanggal 13 Januari 2014. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu. Lalu geng, kita beralih ke total grade dan rankingnya channel Isti Femusab berdasarkan Social Blade.
Total grade-nya Steve Musa PA2B, lalu ranking Social Blade-nya menempati peringkat 96.913 dunia. Berikutnya ranking subscribernya berada di peringkat 11.506 dunia. Lalu ranking video view-nya berada di peringkat 37.301 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara menempati peringkat 437. Dan ranking people atau tipe channelnya Steve Musa menempati peringkat 1192 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rankingnya channel Steve Musa meningkat terus ya, naik terus. Lalu geng, dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya channel Steve Musa itu mencapai 10.000 subscriber, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah penontonnya itu turun 5%, itu mencapai 2,375 juta. Semoga kedepannya kembali meningkat ya. Berikutnya geng, kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi penghasilan per tahunnya channel Steve Musab dari YouTube berdasarkan Social Blade. Estimasi penghasilan per bulannya itu di interval 594 US dollar sampai 9.500 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 7.100 US dollar sampai 114.000 US dollar. Karena masih dalam mata uang US Amerika, ayo kita ubah ke mata uang rupiah Indonesia dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 594 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 8.316.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 9.500 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 133 juta rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 7.100 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 99.400.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 114.000 US dollar dikali 14.000 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 1.596.000.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review penghasilan YouTube-nya channel Steve Musab berdasarkan Social Blade. Jadi itu hanya estimasi ya geng, atau hanya perkiraan. Jadi yang tahu penghasilan yang akurat itu Steve Musab sendiri. Oke geng, tetap support channelnya Steve Musab dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya dan channel ini juga. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau di review, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.